Pos blok yang berada di Jalan Kebon Rojo, Kota Surabaya, resmi beroperasi. Soft launching dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo bersama Wamen BUMN Kartika Wirwatmojo. Pos blok yang dulunya bagian dari gedung HBS ini menyimpan banyak sejarah, salah satunya adalah Sekolah Presiden Indonesia Pertama, Insinyur Soekarno. Pos blok Surabaya akan menjadi tempat para anak muda Surabaya bisa lebih kreatif dalam berkarya, serta dapat memfasilitasi para pelaku UMKM maju dan berkembang. Saya senang sekali pos blok sudah terbuka untuk menjadi sebuah tempat kreatif untuk anak muda dan tentunya harapannya karena dulunya adalah sekolah Bung Karno. Semoga kedepannya juga bisa menjadi sekolah-sekolah untuk generasi muda kita. Ya, ada workshop-workshop kreatif dan lain sebagainya dan menjadi wadah bagi kawan-kawan kreatif di Surabaya untuk berkarya. Angela juga menyempatkan diri melihat galeri pos yang menampilkan benda-benda sejarah seperti perangko, mesin ketik kuno, hingga foto-foto Insinyur Soekarno masa sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.